Ada hari untung, ada hari rugi. Begitulah lumrah yang dilalui setiap peniaga dalam usaha mereka untuk mencari rezeki. Menurut peniaga baju, Cik Kamarudin Cik Pa 30, dia juga berdepan dengan cabaran getir sehingga terduduk memikirkan nasib diri dan keluarga. Dia sudah 10 tahun berniaga pakaian di pasar malam. Namun, segalanya berubah sejak pandemik COVID-19 melanda lebih setahun lalu. Saya buat live dalam Facebook. Sekejap jadi, sekejap tidak. Ada orang report kepada Facebook. Kemudian saya buat live dalam TikTok. Akaun saya kena sekat selama 3 hari, ujarnya. Selain kekangan itu, Cik Kamarudin juga turut berhadapan dengan sikap segelintir pelanggan yang tidak serius untuk membeli sehingga menyusahkan dirinya. Menurut anak kelahiran Kelantan itu, dia sedih apabila diperlakukan sedemikian, namun menganggap ia sebagai satu cabaran yang terpaksa ditempuhi demi mencari sesuap nasi. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan buat saya macam ni, awak. Awak suka simpan barang awak 2-3 hari. Last-last awak WhatsApp saya, awak cakap awak nak cancel. Ya Allah. Di ruangan komen, rata-rata warganet bersimpati dengan lelaki tersebut. Selain itu, ramai juga yang memberi semangat dan mendoakan semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan.